C. Oke. Baru langsung God Human Jet ke bawah. God Human Jet ke bawah. Bodoh. Human Jet ke bawah. Frustasi aku. Ngajarin dia frustasi aku. Langsung ke bawah gitu loh, Will. Anjir, nih ngajarin lu lama amat. Cok, lu goblok banget, Will. Oi, 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 oi. Balik lagi sama aku, Exau, kawan-kawan. Di video kali ini, teman-teman, kalian bisa lihat di sini ini ada Echo. Tapi yang mainin akun Echo itu bukan Echo ya, guys. Melainkan teman kami satu lagi, yaitu namanya William. Karena si William ini tolol dan akunnya goblok ya, guys. Belum level max. Jadi dia minjem akunnya Echo untuk belajar PvP sama aku. Dan ya, di video kali ini aku cuma bakal ngajarin dia PvP doang. Ini si William tolol. Dia bener-bener tolol ya teman-teman main Bloxroot. Jadi aku penasaran aja gitu teman-teman. Kalau aku ngajarin dia PvP, apakah dia bisa jago atau dia bakal tetap tolol? Sabar ngapa orang lagi opening juga nih, orang rusuh banget, cok. Dia nggak bisa nyantai, cok. Lihat no. Jadi gitu guys, gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke videonya dan masuk ke Discord bareng si William dan aku coba untuk ajarin dia PvP. Semoga aku nggak emosi dan semoga dia cepet jago lah ya guys, karena aku nggak suka gitu ngajarin orang yang tolol tuh, nggak suka aku. Tapi seperti biasa teman-teman, jangan lupa untuk join ke grup Robloxku sama grup Discordnya, udah taruh linknya di deskripsi. Dan kalau kalian mau top up game apapun, langsung aja ke extra.id ya guys. Dijamin prosesnya cepet dan harganya murah banget. Let's go! Oi, oi. Lu enggak usah rusuh. Kok enggak lihat tuh doku tuh. Lu enggak usah rusuh, bisa enggak sih anjir? Enggak usah rusuh gitu loh. Enggak usah rusuh gitu loh. Lu enggak akan gerak udah. Lu enggak usah rusuh. Bacot. Itu hoki, itu hoki. Udah ya, lu enggak usah rusuh. Ngerti kan? Itu hoki, Ju. Iya. Itu hoki. Hoki dari mana? Sekarang gini, lu mau belajar combo do ya, combo do. Bah, bukannya aku yang ngajarin ke kau, Ju. Sini, gua ajarin. Tengil aduh, banget anjing. Aduh. Gua mau belajar do kan? Mau belajar do kan? Mau belajar do kan? Yaudah, statsmu ada di do. Statsmu ada di do. Iya. Ya harusnya kalau statsmu di Bloxroot udah gampang kali lah. Do ini spam aja lah ultinya. Iya, ini gua spam nih. Tapi enggak mati-mati aku dari tadi. Itu masalahnya. Ya, kau ngapain? Coba aja tangkap aku kalau kau bisa, Ju. Tuh. Kau ngapain sih? Tuh. Kalau kau bisa tangkap aku berguru sama kau, Ju. Udah purnya. Kau mau lari kemana sih? Kau mau ngapain sih? Gak, itu aku ngepur aja, cuy. Aduh, Dek. Soalnya kalau ketahuan aku jago, gimana kan? Dek, ya. Udah, mending sini kok kuajarin dulu biar kau punya otak mainnya. Jangan kayak orang tolol, ya. Jadi kau pakai God Human sekarang ya? Kau lagi pakai God Human, kau lagi pakai Spiky Trident juga ya? Tadi aku nyamain sama kau sih. Yaudah, kombonya gampang banget. Kalau statsmu ada di apa ya? Ada di Do. Intinya kombonya tuh... Statku di Gun. Kau gak usah sok jago. Yang stat Gun itu hanya dewa. Kau masih noob, anjir ya? Kau masih noob. Depan kau tuh aku pura-pura noob aja, Ju. Mata kau. Intinya gini deh. Kuajarin kau yang gampang aja, karena kau kan noob ya. Jadi kuajarin yang gampang. Coba skill Z Do itu kan gampang. Dia kan kayak cuman ngelempar roket ya kan. Itu kau tinggal nge-aim doang ya kan. Baru skill Z-nya itu kan dia kayak ngasih duri dari bawah. Contohnya itu kayak misalkan, nah gitu kan, ngasih duri dari bawah kan. Nah, setelah kau kasih duri gitu, setelah kau kasih duri, kau ada dua pilihan. Antara kau skill C atau kau skill V ulti. Jadi antara kau skill C yang bisa muter-muter atau skill ultinya langsung. Jadi misalkan gini, nah antara skill ulti itu, jadi contohnya ya udah santai goblok, gak usah dipush, nanti lu mati gitu loh. Jadi contohnya itu gini, nah misalkan itu kena lu kena langsung lu ulti. Nah setelah langsung lu ulti, bebas lu mau kombonya lanjutannya gimana. Mau langsung ke God Human atau mau pakai Spiky Trident dulu juga boleh. Atau kalau misalkan tadi kena sama skill C, misalkan kena sama skill C nih ya. Sabar, lu jangan rusuh dulu goblok, lu kena sama skill C. Nah misalkan lu kena sama skill C, lu langsung God Human jet ke bawah sama C. Nah chat baru chat jadinya kan, setelah C gitu langsung kasih skill X nya God Human. Bisa gak? Simple banget tuh. Tunggu. Apaan anjir? Malam apa kan, sih? Kan ini dulu. Set. Ya itu nggak usah, itu terserah lu mau pakainya kapan, terserah. Itu mah terserah lu mau lu pakai kapan skill itunya. Oh, ya diam dulu, Jing. Apa sih? Anak babi. Lu nggak bisa, udah lu coba aja yang kuajarin. Auto jago. Yaudah ini. Apa? Nah, baru langsung God Human ke bawah. God Human arahin ke bawah. God Human ke bawah. Tunggu dulu. Tolol banget anjir. Man, aku udah lari lah tolol kalau kayak gitu. Lu ngapain sih? Hah? Sabar, Ju. Ngapain sih?
Aku ngapain? Kok enggak lihat nih? Ngapain sih anjir? Narik. Setelah kena C dia Z ke bawah, baru C, baru X. Nah, gitu. Kau tuh diam dulu, sabar pelan-pelan, tolol. Ya kok tuh diam dulu? Lu goblok anjir, goblok banget sih. Ah, masa gitu doang kagak ngerti? Goblok banget lu. Dulu begitu kau kena C langsung ganti ke Guardian. Iya, setelah kena C sama Do langsung skill Z dulu ke bawah, baru C Guardian. Baru dulu kau. Nah, C lah goblok C-nya gak C-nya daulah tolol gini loh. Nah, gitu doang. Aduh bodoh kali, Cok. Kayaknya kalau ada sekolah 500 siswa kau 500-nya rankingnya bodoh. Kayak gitu. Dulu. Coba bisa enggak? Gila apa dulu tadi? X bodoh. Oh iya, aku lupa, Cok. Apalagi tuh lu hold tolol. Nah, C. C ke lama kali. Nah, Guardian Z. Bodohnya, cuy. Gini lo anjir. Aduh, ini siapa lagi nih? Pulpe aku lampiaskan aja kayak emosiku ke dia. Ah, enggak aktif lo PVP-nya. Ya pokoknya lu kenain skill C. Nah, lu kenain skill C, langsung Guardian arah ke bawah gini lo. Nah, kayak gitu tinggal ke bawah. Guardian ke bawah gimana, Jing? Ya tinggal arahin aja Guardian Z-nya ke bawah, tolol. Ke bawah gini gitu. Iya, itu kan kalau lu cek kan lu kepental ke atas, lu arahin ke bawah kayak lu nengok bawah gitu lo. Ya lu pakai apa? Lalu pakai haki lah, aduh. Nah, kalau lu enggak pakai haki gimana ceritanya bisa kena? Nah, kayak gitu, cuman ke bawah tapi setelah ceknya. Oh, setelah Cedo ya. Iya. Kalau lu rasa ribet ngenain X-nya, misalkan nih, lu udah kenain musuh X-nya. Lu rasa ribet nih ngenain C-nya. Ribet nih, susah nih. Lu skill ulti aja dulu. Nah, setelah lu ulti, lu bawa deket lu, baru skill C. Nah. Setelah skill C langsung Z ke bawah lagi tadi Guardian, baru C, X, baru Z. Z-nya do terakhir kalau lu bisa fast hand. Ngerti? Gue tuh bingung musuhnya, Cok. Hilang di mata, Jing. Nah, coba ya lu harus bisa lihat musuhnya lah. Makanya gak usah sok jago, kok pikir gampang PVP di game ini deh. Oh, sabar dulu. Nah. Mana, ya? Nah. Nah, itu boleh atau ulti dulu deh, lebih bagus tadi. Ke bawah. Gak kena, Jing. Ke bawah tolong. Lihat nih, kalau lu kucek. Aduh, lu gak kena lagi. Pokoknya kalau lu kucek, lu kan kena pental ke atas, lu arahin ke bawah langsung, cepet. Jangan lama-lama, langsung. Setelah C-nya do selesai, langsung jet Guardian ke bawah. C. Langsung ya, langsung. Apa sih? Udah langsung itu, Cok. Tinggal kayak gini lo, Cok. Langsung nih, langsung arahin ke bawah ya. Lu arahin ke bawah. Langsung ke bawah, itu kena lo, anjir. Itu kena, Cok. Kodiam. Nah. Guardian. Apa? Enggak kena. Iya, enggak kena. Kena tolol kalau lu bener. Jadi setelah Z, kena, C. Tadi kena, kena tadi kena. Tadi setelah Z langsung C. Jangan X, goblok. C dulu. Setelah Z langsung C. Iya kan, itu setelah lu combo misalkan gini. Dadadadadadadad, langsung C. Nah, C-nya gitu. C, setelah C baru X ke bawah juga. Oh, tunggu. Kodiam. Nah, tapi gini aja. Setelah lu X, bebas deh mau lu C atau lu ulti. Tapi rasa aku lebih bagus lu ulti dulu. Jadi, karena supaya lu gak ribet. Karena kalau misalkan kayak tadi kau buat, kau misalkan X dulu nih kan. X, baru kau C. Itu kan kepental ke bawah, ya kan? Itu kalau kepental ke bawah sama aja. Jadi nanti agak susah untuk ngenain musuhnya sama ulti. Ya enggak sih? Bingung deh ultinya mau kemana. Jadi aku rasa lebih bagus setelah lu X, ulti dulu. Baru lu bawa deket musuhnya, baru lu skill C. Jadi damage-nya tuh bener-bener sakit. Jadi bisa one shot. X dulu, baru ulti, baru C. Nah, baru, coba. Baru Guardian pindah ke X, baru ke Guardian C. Guardian Z. Guardian Z, C baru X, coba. Apa sih? Lu pakai haki lah, tolol. Kalau nggak pakai haki nggak kena. Aduh, tololnya, Cok, nih orang. Udah aku bilang, aku tuh pura-pura bodoh aja depan kau, bodoh. Ah. Guys, kalian nilai sendiri lah ya si goblok satu ini, guys. Kalian udah lihat tadi dari gaya dia PVP, dia nggak bisa main ya, teman-teman. Ini orang mah tolol, anjir. Ini orang tolol, Cok.
Apa sih? Lu hidupin PVP lu dulu. Udah hidup anjing. Belum, cok. Kalau enggak gimana ceritanya enggak kena. Pokoknya berdirinya di sini tolol. Oh, Chef John. Itu yang dong, bodoh. Blok anjing. Ya gue sama marah-marah lah. Tanganku tuh terlalu tinggal ini, cok. Gini, terlalu lu, nah. Gak mau nunjukin powernya, Ju. Nah, gak bergerak kok gue buat. Oh, bergerak rupanya. Wah, easy kali, bro. Nah, selagi nunggu skillmu loading ya, nih. Kan gue ada soul gitar kan? Soul gitar skill jetnya tuh kayak mentalin orang nge-stun. Nah, dia kayak gitu nge-stun. Nah, itu gunanya soul gitar untuk PV itu untuk nge-stun doang. Jadi kayak gak ada combo yang gabung-gabung gitu. Nah, skill X-nya kayak gitu. Jadi kayak sekitaran itu ada apa sih namanya? Kayak ada laser-laser gitu. Ini tuh bisa nge-stun musuh terbang gitu. Kayak jadi terbang gitu musuhnya. Coba kok skill X aku kalau udah siap. Pokoknya intinya skill jet cuman ngedorong gitu ya. Skill jet itu cuman ngedorong kayak gitu aja. Udah selesai. Nah, baru skill X. Nah, itu kan aku kena stun. Nah, tadi aku ada kena stun mental. Ya udah, lu apain aja, lu komboin pakai dou lu langsung. Oh, okay, nah, okay, sama okay, ini okay, satu okay. Lagi mekanik dou. Dou itu kan, nah itu kan skill X-nya kayak gitu dou, ya kan? Nah, itu kan bisa duri. Coba lah, kobot dulu, God Human. Nah, C. Aduh, C-nya lama. Aduh, kali. Anjing, C-nya lama kali, harusnya langsung. Harusnya langsung. Langsung ya? Iya, misalkan nih, kan tadi skill X-nya ada duri dari bawah kan? Kalau skill X-nya lu sambil loncat, itu kayak jadi ada gini. Nah, nge-stun juga tuh. Oh. Nah, itu skill X-nya kalau lu sambil loncat. Nah, habis itu bisa langsung lu combo kalau lu bisa. Kayak gitu, itu mekaniknya. Nah, Spiky Trident lu, pedang lu buat apa? Pedang lu itu ya untuk nge-stun doang. Kayak misalkan lu bisa narik musuh. Ini Spiky Trident lu narik musuh kayak gitu. Oh. Nah, itu skill X. Baru skill Jet dari Spiky Trident itu kayak ngedorong kau, ngedorong. Misalkan ngedorong kayak gitu. Cobalah skill Jet mu sini. Skill Jet Spiky Trident. Jet. Hup. Kena haki, cok. Tolol anjing. Coba X arahin ke badanku, itu narik musuh. X, oh X yang narik. Nah, habis itu bisa kok kumpulan, entah pakai jet, baru langsung C lagi, baru gitu. Nah, bisa. Pokoknya God Human itu tinggal lu skill Z, kalau musuhnya udah kena sama skill Z, langsung lu skill C sama X. Coba lu Z aku dulu, enggak usah dulu pakai do-nya coba. Aduh, ini siapa lagi sih? Enggak usah rusuh lah. Geser apa sih? Apa sih so asik banget? Ini enggak tahu nih bocil kok ada di add friendku. Ah, kita unfriend aja bocil rusuh gini. Apaan sih anjir? Sabar udah ku unfriend. Apaan sih? Apaan sih? Geser. Ini sih aduh. Ah, udah lah, sabar lebih lah. Jijik banget aku cok ngelawan bocah-bocah kayak gini, cok. Apaan sih anjir? Dah, rusuh banget anjir. Jadi kayak mana Ju, udah jago belum aku? Mata kau jago, cepet kau berhasilin dulu sekali. Ayo. Oke, sabar. Kau berhasilin dulu sekali. Nah. C, oke. Baru langsung God Human Jet ke bawah. Bodoh kali cu. Udah ke bawah Will. Ayo Will gas. Ini gara-gara private server dapatnya US ya guys. Kalau enggak tadi aku mau gas aja di private server. Ini gara-gara di private server tuh US dapatnya jadi nge-lag. Makanya kita pindah ke publik nyari Singapura. Nah kayak gitu. Kesini. Terus Z, God Human ke bawah. God Human. Frustasi aku. Ah, kolek ini anjingnya. Kombuku udah benar kali lo. Kolek. Kau yang bodoh lo. X P P. Nah, udah oke. C. Satu. Ayo, God Human. Anjing. God Human-nya tuh hilang, Jing. Bukan, cok. Diarahin ke bawah lo, Will. Jadi gini. Lu bisa lihat live-ku dari Discord gak? Mana. Nih, dah. Udah ada lu. Apa sih kayak gini, ah? Jiji banget lo. Apa sih ini, guys? Aku malesnya kadang nge-add bocil tuh gini. Bukannya aku nggak mau nge-add kalian. Kadang gini, guys. Kalau aku lagi record, diganggu lah. Males jadinya, gitu loh. Aduh, apaan sih, anjir? Bentar, Will. Ini orang ngeselin banget soalnya. Oke, aman. Sabar. Ini budeng nggak usah sok keras, anjir. Lu tuh nggak ada apa-apanya, ya. Lu tuh nggak ada apa-apanya. Aku bilang nggak ada apa-apanya, anjir, ya.
api lah. Ah udahlah males aku cok, kena mental aku gak asik banget loh. Orang lagi ngajarin PVP juga. Anjing itu. Itu 25M Will anjing. Horol cok. Itu 25M, itu 25M dan dia pakai Buddha, dan dia pakai Buddha. Damn GG cok. Ah tapi bodo amat, udah belajar combo dulu. Inilah aku malesnya open add friend. Ini teman-temannya ini nih, teman-temannya orang-orang Jeffers, teman-temannya ini males banget. Cepet Will, lu berhasil aja sekali kagak gitu loh nih Z. Enggak terima aku kalau aku ngajarin gak berhasil. Nih lihat nih ya. Itu langsung digituin aja lo cok. Nah kelihatan gak? Karaktermu jangan gerak Ju. Karaktermu coba diem aja gitu lo. Diem aja gimana anjir? Di aku tempatmu gerak-gerak cok. Pas aku udah lempar kok gak ada di bawah anjing. Jadi pas aku geser ke bawah tuh gak ada kau jing. Aku diem lo dari tadi. Nih sekali lagi aku kasih lu. Aku kasih lu lihat sekali lagi. Nih ya. Nih kan lucu cek kan. Nih arahin ke bawah gini. Baru arahin ke karakternya gitu. Nah ke karakternya gini loh mouse-nya itu. Ngerti gak sih mouse-nya itu diarahin ke karakternya. Sabar jing. Nah coba jing. Kita coba. Aku coba langsung ini aja ya. Langsung X ini aja ya. Boleh langsung C aja. Gak usah ultinya. Kan tadi kok udah bisa itu. Ultinya udah bisa. Oh iya. Coba. Ayo gas. Langsung lo Will it. Aku diem lo itu co, itu lu yang lama. Lu pakai haki lu. Oke. Langsung. Bisa kan kok C sih? Oh iya tadi C do itu gitu lo langsung lo ngerti nggak sih? Iya jeng. Tapi aku harus ngarahin ke kau. Aku tuh memang harus diarahin ke aku lah co. Tapi ke arah bawah gitu lo. Lihat kau di mananya tuh susah jing. Pasti di bawah, misalkan kau muter-muter kan. Kau muter, misalkan kau lihat streamingku dari Discord udah. Misalkan lu kena C. Alam, kok gak kena sih? Pokoknya lu coba lu kenain aku C. Oke. C tolol. Oh iya jeng, kabar jeng. Tolol, nah itu kan lu muter-muter di tengah co. Di tengah-tengahnya itu ya lu kenain gitu loh. Ke arah tengah itu, karena dia pasti di tengah itu. Kan begitu kau loncat kan, kau apa ya, kayak langsung naik ke atas lagi gak sih? Bang Ed, gua kasih float, gak mau lo, bodoh. Orang tadi udah di Ed, lu nya rusuh. Aku paling males kayak gitu lo, jangan rusuh gitu lo. Ah ngapain di Ed kalau ini bocah ngapain budak, lagi ini sih? Cok, ini budak babi yo. Apa sih, jijik banget lo. Norak banget sih, dia Indo soalnya, Will, itu Indo itu. Norak. Ejek bocil, norak. Bibi cuma berani Buddha, Dek. Tahu norak. Ainlah, Dek. Norak anjir. Sini Will. Gil. Bang Ed, gua kasih fruit bagus. Gak butuh anjir, orang aku gak butuh begitu. Aku cuma mau ngajarin si William. Gak usah dirusuhin makanya. Lu tadi udah diet juga gak usah rusuh gitu loh. Siapa coba yang mau? Asal ada punya temen tapi dirusuhin mulu guys kalau lagi ngonten. Siapa yang suka anjir? Langsung ke bawah gitu loh Will. Anjir nih ngajarin lu lama amat co. Lu goblok banget Will. Ya, kok diam. Dia udah berhasil jing. Iya tapi C-nya belum berhasil tolol. Masih Z-nya, lu mah goblok. Nah itunya udah oke, daunnya udah oke. Nah tinggal get humannya loh, itu pas di tengah. Lihat streamingku, ini pas di tengah loh William, pas di tengah loh, lihat nih. Alah mak, lu kenapa bisa nggak kenak mulu sih sama itu anjir? Pokoknya gini loh, kan dia muter-muter ya. Muter-muter pada saat dia dibanting ke bawah, itu pasti badanmu sama badanku itu deket-deketan, itu pasti satu arah. Lu tinggal ngarahin ke bawah. Kalau bisa lu agak zoom out aja, misalkan gini nih. Nah, lu agak zoom out, tinggal lu arahin gini nih ke karakter lu tapi ke bawah. Nah, gitu loh. Nampak enggak sih live-ku? Nah, gitu loh. Ngerti kok. Cuman namanya praktek pasti susah, Pep. Ngetokon. Toxic banget dia guys. Toxic banget. Udah cepet guys. PVP-mu. Aduh. Simpan PVP-mu, buka dulu baru skill check langsung. Kalau daunnya aku udah yakin kok bisa ini, tinggal get human-nya tolol. C. Sabar babi. Nah, tinggal get human. Kadang namanya kehidupan ya. Ini siapa lagi co? Aduh. Siapa lagi si anjir? Kayak mana caranya aku main Dou tapi gak ada statsnya anjir? Gak ada statsnya Dou ku co. Ih menjijikan banget loh orang-orang ini. Nah kalau publik gini aku mati gak masalah sih. Asal jangan ada temen-temen gitu loh, jijik banget.
temen tapi gak tahu aturan gitu, males banget aku asli deh. Ah malesin banget nih orang anjir, lu ngapain Will? Lu gak akan bisa ngelawan dia. Nah aku udah mati, itu jago itu, lumayan itu. Gak bisa itu, nah apalagi gak ada, ah bodoh lah. Apa gimana kau Will, aku udah hilang brown bounty berapa banyak nih demi ngajarin kau, tolol. Ya kau ya tolol, cok. Kok akunya yang tolol, kau yang goblok dari tadi, cok. Tinggal get human ke bawah susah banget, anjir. Udah tinggal get human ke bawah. Ah tololnya ya Tuhan. Ih capeknya aku ngajarin dia, cok. Capek kali guys, asli dia bodoh kali, cok. Dia bodoh kali, cok, asli lah. Nah get human ke bawah, get human ke bawah. Malah kena orang lain, tolong. Tapi bisa, tapi kena orang lain, tapi bisa, cok. Ya pokoknya gitu, intinya setelah dia dibanting, lu arahin ke bawah. Iya, Jay, aku tuh cuma gak bisa ngarahin ke kau aja, nge-aim ke kau aja. Nah, baru skill Z, baru langsung lu skill C. Misalkan nih, Z, baru lu skill C, gitu loh. Langsung. Aduh, Will, aku udah males, Will, jujur ya. Kayak mana caranya kita belajar combo tapi mereka lewat di tengah-tengah? Coba kau dulu. Misalkan aku nge-combo kau, tapi ada yang lewat gitu, tiba-tiba di tengah badanmu gitu. Itu sih, ah! Itu sih kon. Tunggu dulu, cok. Ih, emosi kali aku bener. Itu dari tadi, cok. Dari tadi. Kayak gitu, William. Dari tadi, cok. Kayak gitu, cok. Dari tadi, cok. Kayak gitu, cok. Udah bisa, kan? Udah, easy kali lah ini. Nah, setelah Z itu, langsung skill C. Itu tinggal lu aim aja, nanti tinggal arahin ke bawah aja, udah bisa itu. Itu mah gampang. Yang Z ini... Coba ya. Coba aku Z dulu. Sabar, aku gak ada darah, tolol. Sabar, aku V4 lu. Ala, cok. Gak ada darah aku. Bentar, sini. Lu kudemik dulu, tolol, biar aku bisa V4. Tolol. Gak ada darah aku. Nah, pokoknya gitu. C itu mentalin gitu, C. Tapi setelah Z-nya, misalkan Z-nya... Nah, langsung cek. Nah, gitu. Kayaknya harus arahin atau tinggal tekan aja? Ya arahin lah ke badan musuhnya di mana. Kayak lu kan Z itu kan kayak lu nyiksa musuhnya kena combo gitu loh. Nah, ya arahin aja di mana Z itu berakhir gitu loh. Ngerti enggak sih? Oh iya. Biarin aja. Di mana Z itu berakhir. Paham. Ah, udah capek aku. Kok ada kata-kata terakhir enggak? Capek aku ngajarin kau, enggak mau lagi aku ngajarin kau PVP, tolol. Kau bodoh kali, lebih bodoh kau dari Pan, lebih bodoh kau. Jangan rusuh ya. Kau bocil prep. Kau lebih bodoh dari Eko, kau lebih bodoh dari Pan. Bodoh kali kau, cok. Kan udah bilang, cok. Depan mereka aja aku kayak gini. Kau nih, kayak mana sih? Mata kau. Kemarin kita PVP kau 10-0 aku yang menang. Gimana? Apa? Kemarin kan kita PVP 10-0 aku yang menang, Ju. Apa? Gini deh, kau kan udah aku ajarin PVP, udah jago lah berarti kan? Udah jago lah kan? Yaudah gini aja, berani gak kau? Kau yang pilihin fruitku kita PVP. Kau yang pilihin ku kasih. Boleh. Kau yang pilihin. Bebas kau mau ngasih aku fruit apa, bebas kau, enggak peduli aku. Boleh. Betul ya? Boleh. Eh, tapi challenge lah. Challenge lah, tapi kau rasa kau udah jago. Kau bilang kau jago. 10-0. Challenge lah. Apa challenge ya? Apa? Ya kau lah. Kan kau yang nantang. Apa? Ku kasih cepet kalau kau menang. 100.000. Iya. Oke. Ditunggu ya teman-teman, ditunggu next video. Aku nggak tahu kapan lah ya. Yang penting adalah nanti next video di mana aku bakal PVP sama si William, yang mana dia bakal pakai combo yang udah aku ajarin, dan ya aku terserah dia lah. Dia mau ngasih aku fruit apa terserah dia ya teman-teman. Baru kita lihat siapa yang bakal menang. Karena kata dia aku 10-0 dibuat dia, ya nggak? 10-0? Iya. Ya gimana ya, kan fakta aja. Cuman pada saat itu lagi nggak record aja, Jo. Mana? Yaudah, nanti kita saksikan bersama aja ya guys pada saat kami udah PVP, coy. Tadi kata-kata terakhirmu apa? Nggak kedengaran. Apa tadi kata-kata terakhirmu? Cepat. Silikon. Gosa toksik. Ini channel family friendly, jangan toksik. Oh, nggak boleh toksik ya? Nggak boleh toksik, jangan toksik. Bocil celeng, jangan rusuh. Nah, udah, pokoknya gitu ya guys ya. Nah, jadi gitu aja teman-teman video kali ini. Kalian udah rasain emosiku meledak ya teman-teman. Ya gimana gak meledak? Udah si Williamnya tolol. Ditambah ada lagi bocil-bocil rusuh gitu loh. Kalau publik tadi oke lah teman-teman. Kayak orang random yang masuk bounty hunting, oke, aku gak masalah lah. Dia pengen nyari bounty, aku mati juga gak masalah sama aku. Cuman yang aku kesel itu kalau udah aku add ya teman-teman. Tolonglah, saling respect gitu loh. Udah kita udah add friend loh. Kenapa harus rusuh gitu loh? Udah add friend gitu loh. Kenapa harus rusuh? Ini sekarang udah di unfriend, sekarang baru Bang Juan add lah. Ya gak masalah, kita berteman ya berteman. Cuman
tolong gitu loh. Kalau aku udah bilang, oh guys aku lagi record, tolong geser. Aku bilang, udah bilang dari tadi awal-awal, baik tolong geser. Yang nonton baik-baik kan juga ada nih, kayak si Funi Cynthia, kayak si Jeffers kan juga oke aja gitu loh, temanku yang emang bisa mengerti gitu loh bahasa Indonesia tuh, ngerti gitu loh. Tolong geser, ya udah kalau mau nontonin aku lagi buat video ya nggak masalah, cuman tolong jangan dirusuhin karena totally bisa kesel gitu loh. Mana Williamnya tolol lagi kan. Jadi gitu ya lah guys untuk video kali ini. Aku harap kalian enjoy lah ya. Jumpa lagi dari video selanjutnya. Dan kalian tunggu ya guys, aku bakal PVP sama si William. Karena dia tengil banget tadi nantangin aku. Katanya aku 10-0 sih sama dia ya. Padahal dia tadi kita ajarin combo do aja, dia tolol banget ya teman-teman. Jangan lupa guys untuk join ke grup Robloxku sama grup Discordnya, udah aku taruh linknya di deskripsi. Dan kalau kalian mau top up game apapun, langsung aja ke xstore.id ya guys. Karena dijamin harganya murah dan prosesnya cepet banget. Aku juga udah taruh linknya di deskripsi. Mama kalian orang baik, mama aku orang baik, aku gak ada mama. Peace out. Subscribe.